rumah sakit ini merupakan kewajiban rumah sakit karena etik rumah sakit adalah ketentuan etik yang harus kita lakukan berdasarkan kode etik rumah sakit. Kode etik rumah sakit itu Kodersi tahun 2015. Walaupun pada tahun 2022 rencana untuk dilakukan revisi, tetapi proses revisinya sampai sekarang masih belum dilakukan, sehingga kita masih mengikuti ketentuan kode etik rumah sakit. Kaitan dengan akreditasi rumah sakit, akreditasi rumah sakit itu etik merupakan kewajiban yang ada di tata kelola rumah sakit atau TKRS. Nah, di dalam kaidah etik itu salah satunya itu adalah rumah sakit harus menyusun code of conduct atau kode etik rumah sakit. Saya share dulu bentar. Jadi mohon izin saya ya. Jadi kalau kita melihat kaidah dari etik rumah sakit itu pada ketentuan di pasal 1 rumah sakit harus menaati kode etik rumah sakit atau Kodersi, dan rumah sakit wajib menyusun kode etik sendiri dengan mengacu pada Kodersi dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan peraturan perundang-undangan. Jadi rumah sakit harus memiliki kode etik sebagai penjabaran dari Kodersi atau kode etik rumah sakit yang ada di versi tahun 2015. Nah, di dalam pelaksanaan etik rumah sakit, kita mesti membuat etiknya. Jadi etiknya itu misalkan ini adalah contoh code of conduct dari rumah sakit, mulai dari bab 1 definisi dan seterusnya, ruang lingkup dan seterusnya. Jadi ini adalah code of conduct. Di dalam akreditasi, code of conduct itu akan dilihat kemudian disajikan sebagai bukti dari kepatuhan kita pada apa itu namanya, pada elemen penilaian. Nah, pada saat pelaksanaan etik di rumah sakit, unit pengelola etik di rumah sakit itu berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 tahun 2018. Kita sebut dengan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Jadi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit itu adalah ketentuan yang kita di rumah sakit itu wajib membuatnya. Kalau dulu sebelum Permenkes 42 tahun 2018 atau sebelum tahun 2018, kita membuat namanya Komite Etik Rumah Sakit atau KERS, begitu. Komite Etik Rumah Sakit itu adalah ketentuan yang memang diminta oleh Kode Etik Rumah Sakit atau Kodersi untuk diadakan. Pasca tahun 2018, Komite Etik Rumah Sakit itu kemudian berubah menjadi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Jadi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit itu membawa tupoksi utamanya adalah sebenarnya itu memberikan masukan kepada direktur kaitan dengan penyelenggaraan dan problem etik rumah sakit. Jadi kaidahnya itu kaidah etik rumah sakit. Agak berbeda pada Komite Etik dan Disiplin Profesi yang ada di Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan lainnya. Komite, misalkan kita ambil contoh itu adalah Komite Etik dan Disiplin dari Komite Medik. Maka dasarnya itu adalah kode etik kedokteran atau kodeki dan kode etik kedokteran gigi, kan gitu. Dasarnya seperti itu. Kalau Komite Etik dan Disiplin dari Komite Keperawatan, maka dasarnya kode etik keperawatan. Berarti kaitan dengan pelayanan keperawatan. Jadi
Itu bedanya. Sedangkan komite etik dan hukum rumah sakit itu selalu berkaitan dengan kodersi, kode etik rumah sakit, kodersi. Nah, di antara itu ada namanya itu apa itu namanya irisannya. Kapan kita kemudian mengkajinya secara etik profesi dan kapan kita mengkajinya secara etik rumah sakit. Irisan itu yang kemudian menjadi salah satu dasar ada komite etik dan hukum rumah sakit. Nah, kaitan dengan masalah perumahsakitan, eksistensi dari rumah sakit itu merupakan kewajiban yang dilakukan oleh negara yang diatur dalam konstitusi. Artinya memang kewajiban negara itu adalah menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, di dalam Undang-Undang Rumah Sakit, kajian etiknya itu bisa kita temukan di dalam Pasal 2. Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Dikatakan bahwasanya rumah sakit diselenggarakan berdasarkan asas Pancasila, didasarkan pada nilai kemanusiaan, kemudian etik dan profesionalitas. Jadi kajian etik itu selain ada di perintah dari kodersi, itu juga perintah undang-undang rumah sakit. Di pasal 29 juga disebutkan bahwasanya rumah sakit berkewajiban melaksanakan etik rumah sakit. Nah, proses untuk organisasi rumah sakit, jadi bagaimana rumah sakit mengatur organisasinya itu diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 ini bagi kita di rumah sakit swasta, di mana bentuk organisasinya itu adalah sesuai dengan kompleksitas rumah sakit. Jadi bentuk organisasinya sesuai dengan kompleksitas rumah sakit. Itu agak berbeda kalau kemudian kita di RSUD. Kalau di RSUD, pakem organisasinya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019. Jadi di dalam organisasi, pedoman organisasi itu, ada kemudian struktur-struktur yang bernama komite etik dan hukum rumah sakit. Nah, di dalam Permenkes 42 tahun 2018, ya, jadi komite etik dan hukum itu adalah organisasi non-struktural. Jadi kategorinya dia adalah non-struktural. Jadi kalau komite keperawatan, kemudian komite medik itu adalah kategori non-struktural. Fungsi utama itu adalah membantu kepala rumah sakit atau direktur berkaitan dengan penerapan etik rumah sakit. Jadi pembuatan keputusan etik itu selalu direktur itu mendapatkan rekomendasi dari komite etik dan hukum rumah sakit. Kalau kemudian etik profesi, maka rekomendasinya itu berasal dari subkomite etik dan disiplin pada masing-masing profesi di dalam komite-komite. Nah, di dalam proses pelaksanaan organisasi ada prinsip tata kelola etik dan hukum. Jadi prinsip tata kelola etik dan hukum itu adalah proses untuk mengatur, membina, dan mendalikan serta mengawasi perilaku pemberi pelayanan dan pengelola rumah sakit sesuai dengan kaitan dengan etik dan hukum rumah sakit. Jadi Permenkes 42 tahun 2018 itu mengatur tentang masalah pelaksanaan kerja dari komite etik dan hukum rumah sakit. Nah, untuk proses tata laksana di dalam komite tersebut, ketua komite etik dan hukum rumah sakit ini dibentuk oleh kepala dan direktur rumah sakit melalui surat keputusan. Jadi SK-nya itu adalah SK dari direktur rumah sakit. Otomatis laporan pertanggungjawabannya itu kepada direktur rumah sakit, dan proses keanggotaan dari komite etik dan hukum itu ditentukan oleh direktur rumah sakit. Nah, di dalam pelaksanaan komite etik dan hukum mesti ada kebijakan, ada prosedur, dan ada dukungan sumber daya dari rumah sakit. Nah, proses dukungan itu kemudian yang akan dilihat di dalam elemen penilaian kaitan dengan tata kelola rumah sakit.
Nah, sekarang kalau tugasnya komite etik dan hukum di rumah sakit seperti apa? Yang pertama itu menyusun panduan etik dan perilaku. Jadi pada tampilan sebelumnya itu kami sampaikan bentuk tentang panduan etik dan hukum. Nah, itu panduan dan etik dan hukum itu memang mesti dirumuskan oleh komite etik dan hukum rumah sakit. Nah, proses panduan etik dan perilaku ini atau code of conduct ini direvisi selambat-lambatnya itu 3 tahun sekali untuk kemudian dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan-peraturan terkini ataupun kebijakan dari organisasi rumah sakit. Yang kedua adalah menyusun etik pelayanan. Jadi bagaimana memberikan pelayanan? Pelayanan itu yang dimaksud etik pelayanan itu bukan etik profesi, bukan. Jadi kalau etik saya misalkan sebagai dokter memberikan pelayanan kepada pasien, itu adalah etik saya sebagai dokter, kan gitu. Kode etik saya sebagai dokter. Kalau etik pelayanan, ketika saya memberikan kepelayanan kepada pasien, pasien itu melihat saya sebagai stafnya rumah sakit. Atau saya bekerja di rumah sakit. Bekerja apa? Bekerja dalam memberikan pelayanan. Nah, itu disebut dengan etik pelayanan. Maka misalkan etik pelayanan itu, baju yang saya pakai adalah baju menggunakan kaedah kepantasan. Nah, itu adalah etik pelayanan. Kemudian setelah pedomannya dibuat, maka komite etik dan hukum membina proses penerapan etik pelayanan, etik penyelenggaraan, dan hukum perumah sakitan. Kemudian mengawasi penerapannya dan memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum untuk kemudian menjadi dasar pembuatan keputusan berkaitan dengan pengaduan ataupun tuntutan hukum kepada rumah sakit, kan gitu. Kemudian mendukung bagian hukum. Bila rumah sakit memiliki konsultan hukum, maka komite etik dan hukum itu mendukung bagian hukum. Perlu dibedakan bahwasanya komite etik dan hukum itu bukan konsultan hukumnya rumah sakit, bukan. Jadi agak berbeda. Jadi komite etik dan hukum itu adalah pejabat non-struktural ataupun organisasi non-struktural di rumah sakit. Beda sama konsultan hukum. Konsultan hukum itu yang mewakili rumah sakit secara hukum, kan gitu. Itu mewakili rumah sakit secara hukum. Itu biasanya disebut dengan konsultan hukum. Atau dalam hal ini adalah advokat rumah sakit. Kemudian yang tugas yang terakhir adalah menyelesaikan kasus pelanggaran etik pelayanan. Jadi problem etik kepelayanan itu bila ditemukan itu mesti diputuskan. Oleh karena itu di dalam komite etik dan hukum rumah sakit ada mekanisme pembuatan keputusan etik berkaitan dengan etik pelayanan, etik penyelenggaraan, dan hukum rumah sakit. Nah, prinsip untuk pengelolaan etiknya, prinsip pengelolaan etik itu, yang pertama itu seorang ataupun tim etik rumah sakit itu mesti memahami tentang kaitan etik rumah sakit, artinya kodersi begitu. Kalau di kodersi rumah sakit itu banyak yang diatur, kewajiban kepada pasien, kewajiban kepada karyawan, kewajiban juga kepada masyarakat, itu ada di kodersi atau kode etik rumah sakit. Nah, proses pengkajian dan pelaksanaan organisasi dari komite etik ini dasarnya ada asasnya. Yang pertama, asas profesional. Jadi kita sebagai komite etik harus membuat keputusan berdasarkan etik secara objektif. Yang kedua adalah interkolaborasi. Jadi komite etik itu isinya itu adalah keterlibatan dari seluruh profesi yang ada di rumah sakit, baik itu klinis ataupun non-klinis. Klinis itu nanti terbagi menjadi dokter, kemudian perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi berisi orang-orang yang sifatnya multidisiplin, itu disebut dengan interkolaborasi. Kemudian ada aspek pendidikan dan penelitian. Jadi proses pendidikan dan penelitian di rumah sakit itu masuk dalam kaidah etik dan hukum rumah sakit. Kemudian nilai-nilai bioetika, humaniora, dan seterusnya. Kemudian fungsi yang lainnya adalah sosialisasi, promosi berkaitan dengan etik rumah sakit,
dan menindaklanjuti terhadap keputusan etik profesi yang tidak bisa diselesaikan. Jadi misalkan ada problem etik dokter dan perawat seperti itu. Jadi ada problem etik yang melibatkan dokter sama perawat. Nah itu bila tidak bisa diselesaikan oleh dua komite, maka etik tersebut akan kemudian dibahas oleh komite etik dan hukum. Berikutnya tentang masalah wewenang. Jadi di komite etik dan hukum rumah sakit itu mempunyai wewenang itu menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik, kemudian melakukan klarifikasi dan memberikan rekomendasi pelaksanaan atau problem etik di rumah sakit. Jadi kalau kita lihat ketika ada masalah yang berkaitan dengan etik rumah sakit, itu ada mekanisme, kita sebut mekanisme pembuatan keputusan etik. Atau bisa juga kalau kita mendekatinya itu dengan cara yang sama. Jadi komite etik dan disiplin itu ada bentuk persidangannya. Jadi ada namanya sidang etik dan disiplin dokter di komite medik. Ada sidang etik dan disiplin perawat begitu. Nah, di komite etik dan hukum itu juga bisa membuat semacam persidangan yang sama. Jadi yang pertama itu misalkan sidang untuk kemudian melakukan verifikasi dari pengaduan atau sidang pemeriksaan. Kemudian ada sidang membuat keputusan, pembuatan keputusan etik dan hukum rumah sakit. Nah, itu adalah masuk dalam apa itu namanya kewenangan dari komite etik dan hukum rumah sakit. Nah, berkaitan dengan ad hoc. Jadi proses pembuatan keputusan etik yang ada di komite etik dan hukum itu bila ada masalah bisa dibentuk namanya panitia khusus begitu. Panitia khusus itu yang dibentuk kemudian diusulkan oleh komite etik dan hukum, di-SK-kan oleh direktur yang membahas secara spesifik satu masalah etik di rumah sakit begitu. Jadi komite etik dan hukum itu tidak harus komite yang besar, tapi komite yang simpel begitu. Ketika ada masalah etik maka dibentuk panitia ad hoc atau panitia kecil membahas masalah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tentang masalah pengaduan. Jadi komite etik dan hukum rumah sakit itu menerima pengaduan. Nah, proses menerima pengaduan itu diterima secara tidak langsung. Karena penerimaan langsung tentu diberikan kepada humas pemasaran biasanya. Jadi pengaduan itu diterima oleh humas pemasaran. Ketika humas pemasaran itu melihat, humas pemasaran melihat ini problem etik dan hukum kah kan begitu. Bila itu berkaitan dengan problem etik dan hukum, maka diteruskan kepada komite etik dan hukum rumah sakit. Nah, ketika masuk ke komite etik dan hukum rumah sakit, komite etik dan hukum rumah sakit melakukan pemilahan. Jadi pencatatan, penelaahan, dan seterusnya, intinya itu dilakukan pemilahan. Apakah ini areanya itu adalah kajian etik profesi ataukah etik non-profesi. Nah, bila itu adalah etik profesi, baru kemudian diteruskan kepada subkomite etik dan disiplin, misalkan di komite medis, misalkan komite keperawatan, dan seterusnya. Jadi, ketika ada komite etik dan hukum rumah sakit, maka masalah itu tidak bisa kemudian langsung ke komite medik untuk kemudian dibahas di komite etik dan disiplin komite medik. Jadi dari humas tidak bisa langsung kepada komite apa itu namanya komite medik kan begitu. Tapi dari humas itu masuknya dulu ke komite etik dan hukum rumah sakit, baru setelah itu komite etik dan hukum rumah sakit itu kemudian meneruskan pada komite etik profesi, baik itu komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lainnya. Bila bukan area kajian komite etik dan disiplin dari komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lainnya, baru kemudian diselesaikan langsung oleh komite etik dan hukum rumah sakit. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang bentuk organisasi dari komite etik. Jadi bentuk organisasi komite etik itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Untuk ketua,
ketua dari komite etik dan hukum rumah sakit itu tidak boleh merangkap jabatan dengan jabatan struktural di rumah sakit. Jadi gitu. Jadi karena komite etik dan hukum rumah sakit itu adalah organisasi non-struktural khusus untuk ketua, agar tidak terjadi konflik of interest, maka ketua komite etik dan hukum rumah sakit tidak merangkap jabatan lain di rumah sakit. Untuk sekretaris anggota itu bisa atau dibolehkan rangkap jabatan. Tentang jumlahnya, jumlah dari keanggotaan dari komite etik dan hukum rumah sakit sesuai dengan kebutuhan. Tapi secara prinsip itu adalah kolaborasi antara tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, dan unsur-unsur non klinis di rumah sakit. Berikutnya tentang panduan etik dan perilaku atau pedoman etik dan pedoman etik pelayanan. Jadi rumah sakit kewajiban untuk membuat pedoman etik dan perilaku dan pedoman etik pelayanan adalah kewajiban yang diwajibkan. Nah, di dalam akreditasi rumah sakit, ketentuan dokumen perbaikan pembaharuan dokumen itu selambat-lambatnya itu dilakukan setiap 3 tahun. Kalau di kaidah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 tahun 2018, pengkajian dan peninjauan kembali itu dilakukan paling lama setiap 2 tahun. Jadi kaidahnya agak berbeda begitu. Nah, bagaimana dengan rumah sakit? Kalau misalkan pengkajian revisi atau peninjauan kembali etik itu dilakukan setiap 2 tahun, itu akan baik sekali. Artinya lebih cepat itu lebih baik kan gitu. Tapi kalau misalkan pakai kaidah akreditasi, karena kita akan melakukan akreditasi pakai kaidah 3 tahun, itu adalah kaidah yang benar juga begitu. Nah, untuk melakukan proses sosialisasi kaitan dengan etik rumah sakit ataupun kita sebut dengan code of conduct. Jadi tujuan dari sosialisasi, misalkan tujuan kita hari ini itu membuat semacam zoominar ya tentang etik, itu adalah untuk mewujudkan rasa memiliki rumah sakit kan gitu, atau sense of belonging kaitan dengan rumah sakit. Yang kedua itu adalah meningkatkan pengetahuan bahwasanya kita di rumah sakit itu mesti harus bekerja dengan prinsip etik rumah sakit. Kemudian memberikan kesadaran kepada seluruh sumber daya rumah sakit, karena ini yang terpisahkan dari pelayanan kesehatan dan penilaian kinerja. Kita menyelesaikan masalah etik rumah sakit, atau kita sebut ini juga ada alur pelaksanaan etik rumah sakit. Jadi kalau gambarannya, laporan kaitan dengan etik rumah sakit itu bisa kita terima lewat media, bisa lihat lewat pengaduan, laporan pengaduan, bisa juga itu adalah observasi dari teman-teman komite etik dan hukum rumah sakit. Begitu. Nah, laporan ini diterima oleh unit pengaduan atau unit ini biasanya di humas pemasaran. Kemudian unit ini melakukan analisa apakah ini problemnya itu adalah insiden keselamatan pasien atau masalah etik dan perilaku. Bila itu adalah insiden keselamatan pasien, maka proses pelaporannya akan diteruskan kepada PMKP atau komite mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Bila ini berkait dengan etik dan perilaku, maka nanti akan diputuskan itu apakah ini adalah etik pelayanan ataukah ini adalah etik profesi. Nah, yang etik pelayanan nanti akan diselesaikan oleh komite etik dan hukum rumah sakit, sedangkan etik profesi itu akan dilakukan oleh komite medik, komite keperawatan sesuai dengan tenaga kesehatannya. Nah, permasalahan etik rumah sakit adalah masalah yang sering kita temui di rumah sakit. Banyak problem etik yang tidak terdeteksi begitu. Oleh karena itu, di dalam komite etik rumah sakit, prinsip koordinasi dilakukan dengan humas pemasaran. Sehingga kita bisa membaca bagaimana sih penerapan etik di rumah sakit.
dalam pengaduan itu sendiri tidak semua tidak ada pengaduan yang itu dari pasien langsung mengarahkan gitu, mengarah pada etik profesi, etik non profesi dan lain sebagainya. Jadi proses pengaduan itu hanya sekedar mengadu saja begitu. Nah, bagian humas itu kemudian melakukan pemilahan. Bagian humas melakukan pemilahan apakah ini adalah masalahnya berkaitan dengan insiden keselamatan pasien atau masalahnya berkaitan dengan non-insiden keselamatan pasien. Yang paling banyak itu adalah kaitan dengan etika. Nah, di rumah sakit, pendekatan untuk etik itu didekati dengan yang kita sebut dengan manajemen resiko. Nah, kalau di akreditasi, itu manajemen resiko ada pada bab tata kelola rumah sakit. Nah, ketika kita menggunakan prinsip manajemen resiko, maka kita itu bisa mencegah terjadinya problem problem kaitan dengan insiden keselamatan pasien, kesehatan kerja dan seterusnya itu adalah berkaitan dengan etik. Jadi ketika kita melihat ya, melihat satu bagian di rumah sakit, misalkan kita lihat itu adalah pelayanan kedokteran. Jadi pelayanan kedokteran itu bila terjadi masalah, maka masalah yang pertama itu kita mesti melihatnya secara etik. Ketika seorang dokter secara etik tidak ada masalah, tidak kita temukan masalah, maka secara disiplin itu hampir tidak ada masalah. Kalau secara etik dan disiplin tidak ada masalah, maka sebenarnya itu secara pidana perdata atau secara medico legal itu tidak ada masalah. Jadi prinsip mendekati secara etik itu sebenarnya adalah prinsip mencegah terjadinya masalah atau prinsip manajemen resiko begitu. Nah, untuk pembuatan keputusan etik seringkali kita temukan di rumah sakit, misalkan dokter. Nah, bila dokter itu kesulitan membuat keputusan, maka keputusan etik itu bisa dimintakan keputusannya itu pada komite etik dan disiplin dari profesi gitu. Nah, ketika kita membuat keputusan berkaitan dengan etik, keputusan berkaitan etik itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama itu dipengaruhi oleh kecenderungan dari pasien. Yang kedua, dipengaruhi oleh pasca keputusan etik dibuat, apakah bisa memperbaiki outcome atau kualitas hidup dari pasien. Kemudian ada namanya faktor kontekstual atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keputusan pembuatan keputusan etik. Misalkan sudah ada keputusan etiknya, tapi keputusan etiknya itu bisa berubah. Secara umum dalam pembuatan keputusan klinis di rumah sakit, baik itu klinis dokter, kemudian klinis keperawatan, dan seterusnya itu ada namanya itu pembuatan keputusan klinis berdasarkan pertimbangan etik. Nah, pada kasus-kasus yang sulit di rumah sakit. Nah, pada kasus yang sulit di rumah sakit itu istilahnya itu kita sebut dengan dilema etik. Contohnya, kalau berkaitan dengan dilema etik kan gitu. Nah, dilema etik itu adalah situasi yang sulit karena kita tidak bisa membuat keputusan yang sifatnya etik. Nah, untuk dilema etik sendiri secara umum ini adalah satu contoh dari dilema etik itu. Ketika dokter membuat keputusan, itu dokter harus memilih antara menghindari pelanggaran hukum ataukah dokter itu melaksanakan pembuatan keputusan itu berdasarkan pertimbangan medis murni begitu. Jadi itu kadang-kadang yang sulit. Contohnya itu yang contoh membuat dilema etik itu ketika ada pasien kecelakaan lalu lintas begitu, ketika masuk di IGD ternyata pasien itu sempat ngomong bahwasanya tunggu
keluarga saya begitu. Nah, ketika sampai sempat ngomong seperti itu, maka pembuatan keputusan etiknya itu kita apakah langsung membuat memberikan tindakan atau kita harus menunggu keluarga. Bila kejadian itu tidak gawat, tidak darurat, maka kita akan menunggu keluarga. Tapi kalau kemudian timbul kegawatan, maka kita tanpa menunggu dari keluarga. Jadi itu yang terjadi. Tapi dalam perjalanannya ternyata kasusnya menjadi gawat kan gitu. Dan orang-orang bisa jadi seperti itu. Yang kedua itu bisa jadi ketika menunggu keluarga, orang-orang lain melihat pasien ini ditelantarkan oleh rumah sakit begitu. Karena orang lain itu tidak melihat kenapa kok kita tidak memberikan pelayanan. Karena memang pasiennya itu meminta untuk menunggu keluarga. Jadi ini adalah kadang-kadang problem etik yang kita sulit untuk membuat keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan etik itu punya sistematikanya. Jadi sistematika pembuatan keputusan etik. Nah, keputusan etik itu nanti itu bisa tujuannya itu bersifat tunggal, juga tujuannya itu bersifat ganda. Kalau tujuannya bersifat tunggal, ya memang jelas tujuannya hanya satu. Kalau ganda ini kita harus memilih karena keputusan itu ternyata mempunyai implikasi pada banyak hal. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke. Nah, proses pembuatan etik itu mendasarkan pada kaidah namanya ethical decision making atau metodologi pembuatan keputusan etik rumah sakit. Ada banyak cara pembuatan keputusan etik rumah sakit, tetapi cara yang paling mudah itu adalah membuat keputusan etik yang sifatnya adalah komprehensif. Jadi mempertimbangkan bukan hanya pertimbangan filosofis saja, tapi pertimbangan stakeholder. Nah, ini yang disebut dengan analisa gabungan atau metode pembuatan keputusan etik yang sifatnya komprehensif. Ada banyak kerangka membuat keputusan etik, tetapi kerangka yang umum yang biasanya digunakan itu adalah berdasarkan, bentar, nah ini. Ini adalah pembuatan keputusan etik. Jadi pertimbangan antara faktor indikasi, kemudian faktor kecenderungan dari pasien, kemudian kualitas hidup pasca kemudian keputusan etik dibuat dan faktor hal-hal yang mempengaruhi etik gitu. Yang pertama yang kaitan dengan indikasi. Jadi indikasi itu berdasarkan pertimbangan medis, kalau itu indikasi medik kan gitu. Berdasarkan pertimbangan keperawatan, kalau itu adalah indikasi keperawatan. Jadi indikasi itu real yang sifatnya objektif melihat kondisi fisik dan psikis pasien kan gitu. Itu adalah indikasi. Kemudian indikasi itu nanti yang akan menjadi dasar melakukan intervensi. Kalau misalkan dokter kita sebut dengan intervensi medik. Tujuannya itu adalah meningkatkan derajat kesehatan, kemudian meringankan gejala, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Itu adalah intervensi medik. Kemudian misalkan intervensi medik ini misalkan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian ada luka, maka indikasinya itu adalah perawatan luka atau debridement. Ini disebut dengan indikasi medik. Kemudian mendapatkan terapi antibiotika dan vitamin tambah darah, apakah ini diperlukan, lihat situasi dan kondisi. Jadi ini adalah disebut dengan indikasi medik. Yang kedua itu adalah preferensi dari pasien, pilihan dari pasien. Pilihan dari pasien itu mesti kita tanyakan. Nah, kalau di dalam rumah sakit, pilihan pasien itu misalkan saat kita melakukan inform consent, itu adalah pemberian informasi dan kita akan mendapatkan keputusan dari pasien berdasarkan preferensi pasien. Nah, preferensi pasien itu dipengaruhi oleh agama, kemudian kemampuan membayar apabila itu adalah pasien umum kan gitu.
kemudian alasan yang lain, misalkan alasan yang tidak rasional, misalkan takut, keluarga tidak setuju, dan seterusnya. Jadi itu adalah preferensi dari pasien. Nah, misalkan pada pasien yang perdarahan hebat di perut, misalkan trauma abdomen, akan dilakukan laparotomi atau dilakukan operasi, pasien itu kemudian menolak operasi. Itu adalah preferensi dari pasien dan itu. Recording nah. Stopped. Recording in progress. Oh ya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas hidup. Saat membuat keputusan etik yang dilakukan, itu kita harus mempertimbangkan apakah keputusan etik itu memperbaiki kualitas hidup. Jadi semacam kita membuat forecasting kan gitu. Pasca keputusan etik dibuat, apakah kita akan mendapatkan itu akan lebih baik bagi pasien kan gitu. Nah, kualitas hidup bisa subjektif ataupun bisa objektif. Kemudian yang terakhir itu adalah faktor kontekstual. Jadi ketika keputusan etik dibuat, maka keputusan itu bisa berubah. Kita harus memetakan apa yang bisa merubah keputusan etik itu. Misalkan peran keluarga. Jadi pembuatan keputusan etik itu kita mesti akan melihat faktor keluarganya. Kemudian biaya pengobatan. Kemudian peran BPJS dan seterusnya. Nah, itu adalah kaitan dengan pembuatan keputusan etik. Nah, pembuatan keputusan etik itu akan dilakukan oleh komite etik dan disiplin ya. Itu yang ada di komite etik. Dan komite etik dan hukum rumah sakit mesti harus memahami itu, karena kadang-kadang komite etik dan hukum rumah sakit etik dan disiplin dari komite medik itu butuh komite etik dan hukum rumah sakit untuk kemudian memberikan saran dan masukan kaitan dengan problem etik yang dihadapinya. Sehingga pendekatan penyelesaian masalah etik, karena etik itu lintas profesi yang gitu kan, mesti dikoordinasi oleh komite etik dan hukum rumah sakit. Yang kedua itu adalah kaitan dengan hukum rumah sakit. Kasus hukum rumah sakit itu dimulai dengan sengketa antara pasien dengan dokter, pasien dengan tenaga kesehatan, pasien dengan rumah sakit. Nah, kasus hukum dimulai dengan sengketa. Sengketa itu timbul dari ketidakpuasan, kemudian pelanggaran hak pasien, ataupun dugaan kesalahan atau kelalaian. Jadi kasus hukum muncul dari sana. Jadi kasus hukum itu sebenarnya itu sebelum muncul ke permukaan, dia itu sebenarnya muncul dari ketidakpuasan. Jadi kalau kita tidak bagus menghandle ketidakpuasan, maka akan masuk ke kasus hukum rumah sakit dengan impact yang sangat besar bagi rumah sakit. Nah, ketidakpuasan itu memang sifatnya subjektif kan begitu. Dan di dalam ketentuan PP 47 tahun 2021 tentang hak pasien, ketidakpuasan itu umumnya terjadi karena ada pelanggaran hak pasien kan gitu. Hak atas apa? Hak atas informasi, hak atas privasi dan kerahasiaan, kemudian hak untuk kemudian menentukan, kemudian hak-hak yang lain begitu kan. Nah, bila terjadi pelanggaran hak, maka pasien itu lantas akan membuat kesimpulan. Itu terjadi, jadi kesimpulannya itu langsung kemudian mengarah rumah sakit pada kelalaian, padahal sebenarnya ini adalah problemnya itu hanya pelanggaran hak kan begitu. Jadi ada suatu stigma ketidakpuasan itu oleh pasien itu dianggap sebagai apa itu namanya kelalaian gitu. Ketidakpuasan itu resiko medis ataupun apa itu komplikasi medis itu seringkali atau hampir pasti disimpulkan sebagai kelalaian medis kan gitu. Padahal itu adalah komplikasi dan resiko. Nah, hal ini terjadi itu karena ada perbedaan gap informasi antara kita di pelayanan kesehatan dan orang yang mendapatkan layanan kesehatan. Kaidah tentang kelalaian medis itu biasanya kita akan lihat menggunakan pendekatan 4D kan begitu.
Jadi kalau untuk menilai kelalaian medis itu kita akan melihat. Nah, ini komite etik dan hukum mesti harus menguasai. Yang pertama tentang kewajibannya. Misalkan diumpamakan dokter memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan panduan praktek klinisnya, sesuai dengan SPO-nya. Jadi mesti dijabarkan dulu pada aspek itu apa sih kewajiban dari dokter kan gitu. Yang kedua, apakah ada pelanggaran atas kewajiban itu? Jadi komite etik mesti akan melihat apakah ada pelanggaran dari kewajiban itu. Bila ada pelanggaran dari kewajiban itu, nanti kita akan melihat yang ketiga itu apa sih yang dimasalahkan oleh pasien dan keluarga. Yang dimasalahkan itu misalkan cederanya, yang dimasalahkan itu kerugiannya. Tinggal kemudian kita mencari hubungan. Apakah pelanggaran atas kewajiban misalkan dokter atau pelanggaran atas kewajiban perawat itu berhubungan dengan cedera atau kerugian yang diterima oleh pasien begitu. Nah, bila tidak ada hubungan, maka itu bukan masuk dalam kelalaian. Ketika ada hubungan, itu bisa jadi kelalaian dan hubungan itu nanti perlu dibuktikan. Misalkan sebuah kasus terjadi yang pembahasannya itu melibatkan komite etik dan hukum rumah sakit dan komite medik. Jadi ketika ada satu kasus itu selalu komite etik dan hukum itu mesti dilibatkan, gitu kan. Kalau komite medik itu tidak seluruhnya itu dilibatkan, tergantung apakah ini ada masalah mediknya atau masalah etik dan disiplin profesi atau tidak. Tapi hampir pada semua kasus komite etik dan hukum dilibatkan. Ketika ada sebuah kasus, maka yang dilakukan adalah dicari akar masalahnya atau root cause analysis begitu. Yang melakukan root cause analysis tentu bukan komite etik dan hukum rumah sakit, karena ini adalah insiden keselamatan pasien, maka root cause analysis dilakukan oleh komite mutu ataupun komite mutu dan keselamatan pasien. Nah, setelah dilakukan root cause analysis, maka akan kemudian diidentifikasi problem masalahnya. Apakah masalah itu adalah masalah yang timbul pra pelayanan atau sebelum pelayanan dilakukan? Apakah masalah itu timbul pada saat pelayanan? Bagaimana indikasi, kontraindikasi, alternatif, kemudian resiko-resiko yang ada, itu disebut dengan root cause analysis. Setelah dilakukan root cause analysis, komite etik dan hukum itu membuat namanya analisis medico-legal kan gitu. Analisis medico-legal itu yang tadi di depan kami atau saya sampaikan tentang masalah kelalaian medik itu adalah analisis medico-legal. Apakah masalah ini itu adalah masalah karena error di pelayanan ataukah masalah yang lainnya kan begitu. Kemudian bagaimana posisi hukumnya berhadapan dengan pasien? Apakah kita litigasi ataukah non litigasi atau kita sebut mediasi ataukah kita teruskan ke jalur hukum kan gitu. Bagaimana tuntutan hukumnya? Apakah pidana atau perdata dan seterusnya. Jadi ini disebut dengan analisis medico-legal. Kita akan melakukan pemetaan bila kita lakukan, misalkan kita mau masuk ke litigasi, gitu. Maka kita akan melakukan pemetaan. Bagaimana proses pemeriksaannya, bagaimana proses pemberkasannya, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita memutuskan apakah litigasi, gugatan ke pengadilan, ataukah non-litigasi. Karena dalam setiap permasalahan, itu kita akan bisa melihat permasalahan itu dikategorikan itu menjadi tiga kan gitu. Yang pertama itu kita sebut dengan kasus putih. Gitu. Kasus putih itu artinya memang rumah sakit itu membuat kesimpulan, komite etik hukum membuat rekomendasi bahwasanya tidak ada masalah sama pelayanan di rumah sakit. Gitu. Baik itu adalah pelayanan medisnya, keperawatan, ataupun pelayanan manajemen rumah sakit. Ini disebut dengan kasus putih. Jadi kita benar begitu kan. Pada kasus putih, kemungkinan besar itu rumah sakit
mendorongnya ke litigasi. Sebelum ke litigasi itu berarti dikomunikasikan dalam bentuk mediasi kepada pasien kan gitu. Yang kedua itu kasus kelabu atau kasus abu-abu, kita tidak tahu kan gitu kan. Ini kemana arahnya kan begitu. Yang ketiga adalah kasus yang hitam. Kita tahu bahwasanya ada problem kaitan dengan manajemen rumah sakit. Maka bila kita putuskan itu memang ada masalah besarnya, itu kita segera untuk kemudian non-litigasi atau dilakukan mediasi. Nah, proses mediasi itu bisa dibantu oleh konsultan hukum. Bisa juga dibantu oleh organisasi profesi. Oke, saya lanjutkan. Nah, kaitan dengan etik rumah sakit itu sebenarnya itu ada kaidah bakunya. Kaidah bakunya itu ada pada surat keputusan Badan Pengawas Rumah Sakit nomor 65 tahun 2016 tentang penilaian mandiri, penerapan etik di rumah sakit kan gitu. Jadi etik di rumah sakit itu ada namanya assessment etiknya. Nah, assessment etik rumah sakit ini ada 6. Yang pertama itu berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban pasien, dan kemudian penerapan indikator hak dan kewajiban rumah sakit, indikator etik rumah sakit, indikator penerapan etik profesi, kemudian indikator penanganan pengaduan dan petunjuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, dan indikator penerapan peraturan perundang-undangan. Jadi etik rumah sakit itu sebenarnya ada asesmennya. Nah, asesmen ini yang dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Ini adalah contoh asesmennya. Jadi yang pertama misalkan rumah sakit harus menaati kode etik rumah sakit atau kodersi begitu. Nah, salah satu ketaatan rumah sakit terhadap kodersi itu adalah rumah sakit punya code of conduct kan gitu, iya atau tidak begitu. Kemudian rumah sakit dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. Gitu. Jadi ada indikator mandiri etik rumah sakit yang harus dibuat. Nah, di dalam akreditasi, apakah itu akan dilihat? Iya, itu akan dilihat. Jadi, di dalam TKRS itu memang rumah sakit harus memiliki code of conduct atau pedoman etik rumah sakit. Yang kedua itu adalah etik pelayanan, pedoman etik pelayanan. Itu bisa dijadikan satu atau dokumen terpisah tergantung setiap rumah sakit. Yang kedua ada unit pengelola etik rumah sakit. Unit pengelola etik rumah sakit adalah Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Kemudian ada pelaksanaan kerja dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Apa pelaksanaan kerjanya? Misalkan menyelesaikan sengketa dengan pasien, sengketa dengan karyawan rumah sakit, begitu. Itu adalah tupoksi dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Nah, di dalam laporan penyelesaian etik itu nanti akan dicari proses penyelesaian yang paling efektif dan efisien. Jadi itu gambaran tentang etik rumah sakit. Jadi ya saya kembalikan ke moderator, kita bisa lakukan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiro, penjabarannya Dr. Gali. Sedikit kami membacakan hasil kesimpulan ataupun resume yang pada hari ini, di mana terkait dengan kode etik rumah sakit itu diatur di dalam kodersi 2015, yang kemudian adalah adanya kewajiban rumah sakit untuk membuat kode etik rumah sakit, dan yang pastinya adalah tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, yaitu kodersi. Kemudian harus adanya code of conduct, di mana itu adalah sebagai parameter bukti kepatuhan kita pada elemen-elemen yang ada di peraturan tersebut. Kemudian yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, itu juga termaktub di dalam undang-undang rumah sakit, di mana ini harus selaras dengan Pancasila dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian untuk tata laksana dari tim
etik adalah adanya SK pengangkatan dari direktur dan langsung bertanggung jawab kepada direktur. Di mana tadi ada garis besarnya adalah terkait dengan ketua itu tidak merangkap jabatan. Kemudian tugas dari komite etik di sini yaitu adalah terkait dengan pembuatan regulasi, di mana regulasi ini bisa direvisi ataupun harus direvisi minimal 3 tahun sekali. Kemudian juga membuat terkait dengan etik-etik pelayanan. Kemudian ada note di sini yaitu terkait dengan komite etik, itu adalah pejabat struktural dan berbeda dengan konsultan hukum. Kemudian prinsip pengelolaan etik yaitu terkait poin yang pertama adalah faham terkait dengan kode etik. Kemudian anggotanya adalah seluruh profesi yang ada di rumah sakit. Kemudian terkait dengan adanya pengaduan di sini, pengaduan ke humas, kemudian ini ada masalah dengan problem etik atau tidak, kemudian baru dimasukkan kepada komite etik dan hukum, kemudian dipilah. Apakah ini ada masuk ke etik profesi ataupun non-profesi. Baru kemudian ada dimasuk ke subkomite etik dan disiplin, baru dibahas masuk di komite etik profesi masing-masing. Kemudian organisasi yang ada di dalam komite etik itu ada ketua, sekretaris, dan juga anggota. Kemudian sosialisasi terkait dengan ini, yaitu tujuannya adalah mewujudkan rasa memiliki rumah sakit. Kemudian juga meningkatkan wawasan kita dan juga terkait dengan peningkatan kesadaran. Kemudian terkait dengan kasus-kasus hukum, itu ada sengketa, yaitu sengketa antara biasanya adalah dokter dan juga pasien. Di mana kalau misalnya ada terjadi kasus, kita bikin RCA, kemudian kita masuk apakah analisanya ke hukum atau tidak, kemudian difasilitasi untuk mediasi ataupun jalur hukum. Itu adalah analisis medico-legal. Demikian yang dapat kami simpulkan. Masuk ke acara berikutnya adalah sesi diskusi. Kami buka termin untuk yang pertama, nanti insya Allah kami bacakan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, Dok, sudah masuk satu. Izin membacakan. Iya. Ini dari Bu Siti Zainab. Izin membacakan, Dok. Izin bertanya, Dok, hubungan etik dengan budaya keselamatan itu bagaimana? Karena dalam kasus yang terjadi juga sangat erat dengan budaya keselamatan rumah sakit. Kemudian bagaimana cara menghubungkan dan bentuk yang diminta dalam dokumen itu seperti apa? Matur nuwun, monggo, Dok. Iya. Iya, terima kasih. Jadi etik dan budaya keselamatan itu hubungannya itu erat. Jadi sebenarnya satu, tapi perspektifnya itu berbeda, kan begitu. Apa maksudnya? Jadi gini. Jadi etik itu adalah perilaku, gitu kan, perilaku. Kaidahnya itu adalah norma, norma. Jadi baik atau buruk begitu. Jadi kaidahnya itu. Jadi perilaku yang kaidahnya itu norma. Sedangkan budaya keselamatan itu perilaku juga, gitu kan. Perilaku juga. Hanya kaidahnya itu adalah cara bekerja, begitu, cara bekerja yang diatur oleh prosedural kan gitu. Jadi kaidahnya ini kaidahnya itu seperti itu. Jadi ada kaidah norma, norma itu etiknya. Kalau kaidah proseduralnya itu adalah budaya keselamatan, begitu. Jadi hubungannya erat. Jadi kalau bisa kita lihat itu sebenarnya, kalau itu adalah keselamatan, satu itu melihatnya pada sisi apa itu namanya kiri, ya. Kemudian satu lagi melihat pada sisi yang kanan kan gitu. Jadi seperti dua keping mata uang. Itu adalah kita melihatnya begitu. Jadi kalau orang apa itu namanya melakukan sesuatu itu menggunakan kaidah etik begitu, kaidah etik gitu. Kaidah normanya dia lakukan, maka dia akan otomatis, ya, otomatis
otomatis memiliki perilaku ataupun budaya berdasarkan kaidah prosedural kan gitu, atau kaidah tertulisnya. Tapi orang yang melakukan kaidah tertulis itu belum tentu dia menggunakan kaidah normal, kaidah norma. Contohnya begini, kita kepada pasien secara prosedurnya itu menyampaikan kepada pasien itu inform concern, memberikan informasi sebelum kita melakukan tindakan begitu. Nah, memberikan informasi itu kita menjelaskan bahwasanya kita melakukan tindakan ini dengan dasarnya apa dan seterusnya, bila ada komplikasi kita bisa hadapi komplikasi karena kita punya sarana dan prasarana. Itu adalah kaidah yang dilakukan, itu adalah kaidah budaya keselamatan pasien sebenarnya. Kaidah etiknya itu di mana? Saat kita menyampaikan kepada pasien, kita menggunakan tutur kata yang baik, tutur kata yang sopan kan gitu kan. Kemudian nada kita halus, itu adalah kaidah etiknya. Jadi kaidah etik sama kaidah budaya keselamatan pasien itu tidak terpisahkan kan gitu saat kita memberikan pelayanan di rumah sakit. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana bentuk dokumennya. Nah, bentuk dokumennya itu kan kelihatan betul itu pada saat kita melakukan survei budaya keselamatan di rumah sakit. Bentuknya akan dilihat di sana. Pada apa bentuknya? Pada saat survei tentang budaya keselamatan di rumah sakit, ada variabel kuesioner di dalamnya, itu yang berkaitan dengan etik kan gitu. Misalkan di dalam survei itu misalkan ditanyakan kaidah budaya keselamatan pasien itu apakah seberapa penting sih, misalkan ya, seberapa penting itu cuci tangan itu bagi perawat kan begitu kan, seberapa penting bagi perawat gitu kan. Nah, ketika perawat itu menjawabnya itu seberapa penting, misalkan sangat penting begitu, nanti di drilling ke bawah apa menyebabkan sangat penting kan gitu. Satu, misalkan memang prosedurnya seperti itu. Yang kedua itu adalah untuk kemudian bisa menjaga kita semua kan begitu. Menjaga artinya itu menjaga agar kita tidak tertular dan sekaligus menulari. Jadi kalau semisal yang dipilih itu adalah menjaga kita semua, itu berarti kaidah etiknya itu sudah masuk begitu. Tapi kalau kemudian jawabnya itu sesuai dengan ketentuan SPO, berarti itu adalah kaidah prosedurnya, tapi kaidah etiknya itu tidak masuk. Jadi itu akan kelihatan pada saat kita melakukan survei. Nah, survei itu harus dibuat oleh rumah sakit karena survei itu adalah bagian dari akreditasi rumah sakit yang akan ditanyakan tentang hasil survei budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi hubungannya seperti itu, hubungannya. Oke, terima kasih, Dr. Gali.